Hari ini Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto kembali berkantor di Gedung KPK Jakarta. Di Gedung KPK ada reporter kami Andri Suryawenata. Ya Andri, Bambang Wijoyanto ini sempat akan mengundurkan diri dari jabatannya karena statusnya kini sebagai tersangka. Bagaimana perkembangan hal ini, Andri? Ya, Tommy dan juga Bella, memang tadi tepatnya pukul 9 pagi waktu Indonesia Bagian Barat, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto ini tiba di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan seperti hari-hari pada hari-hari biasanya untuk menjalankan aktivitasnya sebagai Wakil Ketua KPK. Dan terkait itu juga tidak banyak hal yang diutarakan oleh Bambang terkait dengan beberapa hal yang memang menjadi pertanyaan oleh awak media terhadap pengunduran dirinya dan juga pemanggilan lanjutan terhadap pemanggilan lanjutan dari Kabareskrim Polri untuk statusnya sebagai tersangka atas kasus Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Selatan. Dan memang pada saat ini wartawan pun masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari BW terkait dengan hal-hal yang memang dipertanyakan. Dan terkait dengan itu juga hingga saat ini untuk pengunduran diri yang memang direncanakan oleh, yang memang direncanakan atau pernah diungkapkan oleh kuasa hukum yaitu Husman Samit yang mengatakan bahwa ada rencana dari BW untuk mengundurkan diri, ini memang belum begitu jelas akan terjadi pada hari ini atau memang tidak terjadi. Karena memang ada rencana untuk mengundurkan diri dari BW karena memang ini sesuai dengan Undang-Undang KPK Pasal 32 tahun 2002 dan juga namun ada sedikit tantangan dari Ketua KPK itu Abraham Samad dan juga beberapa pimpinan KPK lainnya yang melarang ataupun menentang untuk pengunduran diri dari BW ini sendiri. Dan dengan hal itu juga bisa dikatakan tadi beberapa menit lalu, tepatnya jam 12 kurang 5, kuasa hukum dari Bambang Wijoyanto yaitu Nur Sabani Kacasungkana ini pun hadir di KPK. Namun tidak banyak yang diungkapkan oleh beliau. Beliau hanya menjelaskan bahwa rencananya dari BW pun akan mengajukan tuntutan balikan terhadap pihak yang melaporkan BW atas kasus Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Selatan. Dan memang hingga saat ini pun rencananya juga nanti pukul 11 diagendakan bahwa BW akan menuju Komnas HAM untuk melaporkan tindakan tidak menyenangkan atas pemeriksaan ataupun penangkapan dirinya di Depok yang mana dirasa oleh Bambang bahwa itu menyalahi haknya karena penangkapan dilakukan di depan mata oleh anaknya. Dan memang hingga saat ini pun belum ada lanjutan ataupun ada langkah dari Bambang menuju ke kantor Komnas HAM. Namun satu mobil ELF ini sudah disiapkan oleh pihak KPK untuk mengajak rekan-rekan dari media ikut ke Komnas HAM. Dan hari ini juga direncanakan akan ada beberapa pemeriksaan terkait dengan kasus dari Budi Gunawan yang dimana akan memanggil diantaranya beberapa perwira kepolisian yang sudah tertulis, yaitu diantaranya ada Kombes Pol Ibnu Istika yang merupakan dosen utama STIK Lemdikpol yang bertindak sebagai saksi, kemudian juga memanggil Kompol Suwardi selaku Kapolres Jombang, serta Brigjen Pol Heri Prastowo selaku Dirti Pidum Bareskrim Polri yang dimana juga sebagai saksi atas tersangka BG ataupun Budi Gawan. Ya, Tommy dan juga Bella. Andri, bagaimana dengan pemeriksaan Bambang Wijoyanto oleh Bareskrim Polri? Apakah sudah ada mendapat panggilan hingga saat ini? Untuk sampai saat ini memang belum ada panggilan yang didapatkan ataupun yang diterima dari pihak BW untuk pemanggilan lebih lanjut dari Bareskrim Polri. Untuk saat itu memang karena dari pihak Bareskrim Polri pun merasa telah cukup untuk pemeriksaan yang dilakukan pada hari Jumat kemarin dengan saksi-saksi atau dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Bambang pada hari Jumat kemarin kepada Bareskrim Polri. Ya, Tommy. Ya, Winata melaporkan dari Gedung KPK. Ya, yang tadi dimaksud oleh Andri adalah masalah sengketa pilkada di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ya? Iya, Kalimantan Tengah. Dan memang sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Bambang Wijoyanto sendiri mengenai rencana pengunduran dirinya. Karena baru disampaikan secara lisan saja, tapi belum secara tertulis begitu ya.